Esok dah nak puasa. Malam ni mula terawih. Cucu opah dah bersedia? Ya! Apa yang cucu opah dah bersedia? Bersedia nak makan Om Nung. Betul-betul. Bertuah punya cucu. Niat puasa, doa buka puasa, ingat. Ha, cuba baca. Opah nak dengar.
Oi, malam nanti nak terawih. Balik. Oi. Dad, nanti jumpa kat surau. Huh? Aku tak pergi malam ni. Aku pun. Sebab tak ada makanan lah tu. Huh? Tahu kenapa? Ish. Nanti Tuhan marah. Habislah kau. Kau pergi. Siani. Dah tu, jangan nak saya sedih. Aku cakap main-main je tadi. Alah, Izzy. Jangan marah. Tahu. Aku tak marah pun. Apa-apa pun. Aku minta maaf ya. Ah, bagus. Salam, salam. Aku pun minta maaf. Kosong-kosong, ya? Ya, main. Aku bawa ni. Hei, aku sebenarnya main. Air dan hujan. Di balik. Sekolah nak belajar, bukan nak tidur. Macam apa? Bila dah lapar... Kita buka puasa. Kita makan sampai kenyang. Betul tak, Opa? Itulah yang salah. Dahlah rugi tak puasa. Lagi rugi tak dapat pahala. Betul. Opa. Opa
lagi. Nanti tanyakan kau. Apa-apa pun mesti ada ayam goreng. Amboi, amboi. Banyak sungai. Comelnya. Kau tak boleh duduk sini. Pada pandang. Banyak bersabar. Kan sabar itu separuh daripada iman. Betul. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tengoklah apa dia orang buat. Habis koyak. Itu je. Nah. Opa.
Cepat, Ruh. Sekejap lagi dah nak berbuka. Ya, apa? Jangan lupa ayam goreng. Panas goreng. Padang muka. Tak baik cakap macam tu. Masak untuk orang berbuka puasa banyak pahalanya. Betul-betul-betul. Sayang, Opa. Itu bunyi beduk. Bunyi apa, Opa? Beduk. Dah lama tak dengar. Beduk tu apa? Beduk tu sejenis gendang. Dari mana bunyi tu? Kenapa bunyi? Sebelum ni tak ada pun. Cepatlah cerita, Opa. Mesti dari surau. Nanti pergi terawih, tanya atuk. Dah, makan cepat. Mana yang kuih? Dah habis. Gendangnya. Kenapa hari ini gendangnya tu? Hari ni pembesar suara surau rosak. Jadi kita gunalah beduk. Jadi inilah beduk. Iya. Dulu sebelum ada elektrik, beduk ni lah diketuk untuk beritahu orang dah masuk waktu solat. Ketuklah. Maya, jangan. Belum masuk waktu solat. Tok Dalang, dah masuk waktu. Ketuklah beduk tu. Dah, mari solat.